こんばんは、みなさん。Jadi di video kali ini gue akan kembali melanjutkan game YouTubers Live dan sebentar dulu. Oke. Jadi di video sebelumnya itu gue udah melakukan konser di bar lokal setempat dan kali ini gue akan kembali melanjutkan YouTubers Live dan terakhir itu gue mendapatkan sebuah kondisi di mana gue mendapatkan masalah tentang copyright. Jadi kalau ada yang belum tahu apa itu copyright, copyright itu adalah momen di mana video lo gak bisa dimonetisasi karena memiliki hak cipta. Jadi dari pemilik lagu aslinya itu menuntut denda karena kita telah mengcover lagu dia dan dia ingin mendapatkan royalti dari apa yang kita cover lagunya. Jadi kemarin gue baru tahu kalau ternyata di sini di kolom ini emang ada isu-isu hak cipta yang emang harus diselesaikan. Jadi sekarang gue udah paham ternyata gimana cara mengatasi copyright dari lagu-lagu yang udah gue cover dan sekarang kita akan kembali melanjutkan mengcover lagu-lagu yang terakhir udah gue beli dan di sini masih ada beberapa lagu yang belum gue cover karena waktu gue beli albumnya itu banyak banget yang belum gue cover lagunya jadi udah jadi lagu-lagu late gitu dan kembali kita akan mulai mengcover lagu. Duh, pilek ini. Kok gue retire? Ngulang lagu lagi. Oh kan, udah gue bilang juga apa. Tuh. Tapi gak apa-apa. Nanti akan kita lihat seberapa besar potensi lagu yang setengah jadi tersebut. Duit tinggal $92. Harus cari nih. Kalau nggak dicari nanti gua kena biaya tagihan sewa rumah. Ah, kan udah gua lihat. 1 dari 5. Itu prestasi yang sangat-sangat jelek gitu. Gua akan kembali melanjutkan recover lagu lagi dan lagu yang akan gua cover adalah lagu ini sudah bebet. Judul lagunya. Terlihat. Oh, di sini dapat menggunakan. Oh, di sini hanya karaoke. Cover macam apa ini? Gue kalau ada nge-recover lagu kayak gitu, sumpah gue pecat. Pecat. Gak ada clue. What I'm gonna do next? Background music. Kita mendapatkan kartu frame untuk dijadikan bahan editing dan kayaknya gua akan mencoba membuang banyak lagu yang sudah tidak berguna lagi ini kayaknya abang saja nih ini. Lagu dari teman ini juga gua buang aja lah. Lumayan jadi duit daripada jadi sampah di rumah ini. Banyak juga lagu-lagunya yang gue beli tapi nggak gue recover dengan baik dan benar. Ya, kalian semua harus gue buang. Kasihan lo, tapi nggak apa-apa lah. Gue masih punya 3 lagu lagi dan saatnya kita akan mencoba kembali bekerja demi menyambung hidup karena uang saya sudah hampir berkurang. Oh, lihat. Respon terbaik yang gua dapatkan sekarang ini ya adalah 5 jempol hijau dan karena biasanya ya kalau misalnya indikator lu dapat menghasilkan subscriber lebih atau uang lebih itu dari cara seberapa banyak jempol hijau yang lu dapatkan. Fuck man. Jadi untuk menambah
subscriber lebih cepat dan waktu tayang lebih cepat dan dapatkan uang yang lebih besar itu biasanya tergantung dari berapa banyak jempol yang lu dapatkan untuk satu video. Misalnya kalau misalnya 1 atau 2 jempol hijau respon baik dari 5 respon dan lu hanya mendapatkan 2, mungkin lu bisa mendapatkan subscriber itu kurang dari apa yang lu pengen gitu. Tapi kalau misalnya lu mendapatkan di atas 3 seperti 4 atau 5, itu biasanya lu mendapatkan subscriber yang lebih banyak, jam tayang lebih banyak, dan lu mendapatkan uang yang lebih banyak pula. Jadi untuk kali ini, untuk video kali ini, gua bisa bilang cukup sukses karena mendapatkan 5 jempol. Dan gua pengen coba membuat ini, tapi skill ini kelok. Jadi untuk yang kayak YouTuber-YouTuber pemula yang baru memulai untuk membuat konten cover musik, untuk lebih diperhatikan lagi ya, kalau misalnya kalau kata gua, soalnya lagu ini kan punya hak cipta gitu. Jadi takutnya nanti kita itu mengcover lagu yang pemilik aslinya itu meminta royalti gitu. Jadi daripada kita harus bayar royalti yang tidak mungkin bisa kita berikan, lebih baik kalian membuat lagu kalian sendiri. Itu aja kalau saran dari gua. Soalnya untuk menyanyikan lagu buatan kalian sendiri itu biasanya 100% lebih aman dibanding kalian harus mengcover lagu orang lain. Lagunya pasti jelek ini. Oh, kan. Biasanya kalau kayak begini biasanya gua tuh setidaknya harus dapat 3 respon positif setidaknya. Kalau enggak berarti emang keterlaluan banget. Sumpah, $25 untuk video dengan kualitas jempol hijau 5, berarti itu udah seperti yang udah gua takutin. Lihat, lagu ini memiliki masalah hak cipta, jadi terpaksa kita selesaikan dengan membayar denda sebesar $24. Sementara kita hanya mendapatkan $25 untuk video tadi. Jadi kita hanya mendapatkan $1 saja. Oh, kita di sini juga memiliki kayak momen-momen tertentu ya, di mana ini kayak gini momennya nih. Browsing di internet, you find a blogger who mocks your wardrobe. Maybe it's time to buy some new clothes. Beli atau enggak? Jadi di sebuah situs ada seorang vlogger yang menghina pakaian-pakaian yang kita miliki gitu. Jadi diberikan saran apakah kita harus membeli atau tidak membelinya. Dan mungkin kalau misalnya gue beli mungkin bakal kehabisan uang, atau mungkin kan kita coba dulu ya dari No Way. Oh, benar, gue mendapatkan hasil yang positif. Dan di sini adalah kau menunjukkan kau bisa berdiri sendiri dan tidak terganggu oleh orang lain. Kamu merasa lebih percaya diri di depan kamera sekarang. Dan di sini gue akhirnya mendapatkan tambahan skill baru. Dan gue akan mengambil dari ini atau ini. Kita next level aja kali ya. Oh, jadi kita bisa melakukan musik video nanti. Oke, siap. Kita lihat dulu berapa harga sewa rumah ini ya. $80. Masih terjangkau lah. Mungkin kita bisa membeli PC atau CPU ya. Kita membeli PC atau membeli CPU. Membeli CPU atau membeli aksesoris yang lain. Ini gue pengen tahu ini buat apa ya. Harganya sih $100, tapi ini kita coba aja ya. Untuk apa ini sebenarnya? Apalagi ya. Kayaknya itu aja dulu ya. Ya, mau diapain lagi? Tampaknya kita akan kembali terus mengcover lagu untuk beberapa video lagi. Oke, request dari teman dan dia ingin mengcover lagu dia karena ini trompet. Mari kita lakukan dengan jazz. J to the Z to the Z. J to the Z to the Z. Ya, J to the Z to the Z is jazz. Kenapa setiap lagu bikinan awal-awal bunyi kayak bunyi bebek karet begini? Lanjutkan sajalah. Dan istirahat dan setelah itu bekerja. Menjadi musik
musik apa tadi? Kita akan kembali bekerja. 3 respon positif dari 5 respon. Ya, walaupun tidak sebagian yang gua harapkan, tapi ya apalah.